Ya na, ya na, ya na, bishafa'a min al-mukhtar fi yawm al-qiyam. Ilahi nas'aluk bil ismil azam wajahil mustafa farid alayna bi bismillahi maulana abtanayna wa nahmaduhu ala tawfiqina ya ilahi ilahi nas'alu bil ismil azam wajahil mustafa.
قلبي نظرة الله بكل قلب منور مصطفى من جميعين لنف ضيب مطهر لا يا الله بي Oh,
يا حجرة ضمت جمال محمد حويت كريما سيدا كمنا بدرا يا حجرة ضمت جمال محمد اللهم صل عليه حويت كريما سيدا كامنا بدرا مضى العمر مني يا محمد وانقضى ولم تسمح لي الأيام أن أنظر الحجرة مقامك محمود وأنت محمد ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا يا عيني ورب السماء ورب السماء ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا Ibrahim Sunan Terima kasih.
Oh.
Oh,
besar kayaknya suaranya ya. Kita harus ulangi lagi salamnya, karena belum ada yang jawab. Padahal ini sudah terlihat ada 1000 peserta ini. Izin mengulangi salamnya, tolong dijawab dengan sangat lantang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa'ala umuri dunya wadin, wa'ala alihi wa sobihi azmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjung agungkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Selamat malam semuanya, senang sekali perkenalkan saya Nanda Josi yang akan memandu acara pada malam hari ini. Dengan bangga dan penuh sukacita mengucapkan selamat datang dalam acara Nuzulul Quran oleh Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor bekerjasama dengan ICE Group Indonesia. Sebelumnya izinkan saya menyapa hadirin yang sudah hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, sahabat Haji Adin Jauharudin, selamat malam. Selanjutnya kami ucapkan selamat datang juga kepada Vice President Indonesian Business Unit ICE Group, Bapak Edi. Selamat malam Bapak. Senior Brand Manager ICE Group, Ibu Silvana. Selamat malam Ibu. Senior Manager Digital Marketing ICE Group, Pak Agus Sumarna. Selamat malam Bapak. Yang kami hormati pula calon pengurus harian Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Ketua Umum Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, sahabat Vela Sulfa, serta sahabat-sahabat kader Ansor sedunia. Hadirin yang berbahagia, marilah kita awali acara pada malam hari ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran serta solawat yang akan dilantunkan oleh sahabat Haji Timbul Pasaribu. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس ومن كان ما
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكملوا العدة ولتكبروا صدق الله العظيم. Hadirin dimohon berdiri untuk membacakan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah 'ala Taha Rasulillah. Ala Yasin Habibillah Salatullah Salamullah Ala Taha ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena belum dipersilakan duduk, langsung kita tahan saja. Hadirin yang kami hormati, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita nyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh sahabat Nurzaman Siddiq.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Baik, sahabat-sahabat yang berbahagia, sedikit informasi bahwa acara pada malam hari ini merupakan kolaborasi antara Ice Group dan Gerakan Pemuda Ansor. Dan sebelumnya sore hari tadi juga kita sudah melaksanakan konferensi pers, peluncuran kegiatan dari Ice Indonesia untuk yang terkasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Ice Group karena telah mendukung terlaksananya kegiatan pada malam hari ini. Hadirin yang berbahagia, mari kita simak lebih detail lagi. Izinkan saya untuk memanggil ke atas panggung sahabat Agus Sumarna selaku perwakilan dari Ice Group untuk menyampaikan kata sambutan pada malam hari ini. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Yaqut Holil Qaumas, yang saya hormati juga Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Bapak Adin Jauharudin, dan juga para pengurus seluruh Ansor di seluruh Indonesia ya. Dan juga yang terhormat Chief Brand Officer Ice Group, Bapak Edi, serta para jamaah yang berbahagia di malam yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang dan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua pada acara peringatan Nuzulul Quran yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan berbagi AIS bersama GP Ansor yang didukung oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya Agus Sumarna mewakili AIS Group sangat bangga dan bahagia bisa berbagi momen ini bersama rekan-rekan sekalian pada malam hari ini. Dalam menyambut bulan suci Ramadan ini, AIS senang bisa turut menjadi bagian dalam kegiatan berbagi kasih serta peringatan Nuzulul Quran bagi umat Islam yang merayakan bulan Ramadan melalui program dari AIS Indonesia untuk yang terkasih. Program ini merupakan bentuk kolaborasi antara AIS dengan Gerakan Pemuda Ansor yang didukung oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Sebagai salah satu perwakilan dari AIS, saya ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gerakan Pemuda Ansor yang telah bekerja sama dengan AIS dalam memberikan kontribusi positifnya dalam kegiatan berbagi kepada masyarakat. Atas komitmen Gerakan Pemuda Ansor dalam memberikan kontribusinya, program dari AIS Indonesia untuk yang terkasih ini dapat dihadirkan di bulan suci Ramadan ini. Harapannya dengan terselenggaranya program ini, kita semua dapat mempererat tali silaturahmi serta memberikan manfaat bagi masyarakat dengan penuh keceriaan. Demikian sambutan dari saya. Salam sehat dan have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada sahabat Agus Sumarna atas kata sambutannya. Semoga Ice Group senantiasa bisa memberikan kontribusi positif lainnya kepada masyarakat tentunya. Hadirin yang kami hormati, marilah kita undang bersama sahabat Haji Adin Jauharudin selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor untuk memberikan sambutannya. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi wal adila siratal mustaqim wa ala li washabihi qadri wa miqdaril adzim amma ba'du. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudalin nasi wa bayatin minal huda wal furqan. Yang sama-sama kita hormati, pertama adalah Menteri Agama atau Gusmen, Gus Yakut Khalil Kaumas, yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini akan membersamai kita, dan beliau sudah dekat dari lokasi kita. Mudah-mudahan beliau sehat selalu, sekaligus sebagai Ketua Dewan Penasehat Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor periode 2024-2029. Sama-sama kita hormati Gus Mahrus dan seluruh sahabati-sahabati influencer Ansor yang dibawa rombongan, kalau berkenan mohon berdiri biar semua mengenal. Mana influencernya? Nah, ini lagi makan gak apa-apa. Nah, ya. Ini bagian dari sahabati-sahabati Ansor. Silakan duduk. Bukan Dead Nuaser ya. Juga sama-sama kita hormati sahabat Adung Abdurrahman, Stafus Menteri Agama, kemudian Mas Bowo Prasetyo, kemudian Bib Zaman yang mengirimi Gusmen. Juga yang sama-sama kita hormati dari Kakor Lantas Mabes Polri yang dalam hadir wakil oleh Brigjen Bahauddin. Kemudian Pak Edi, terima kasih banyak. Dari Vice President Ice Group, juga Ibu Silvana dari Manager Ice Group. Kita berdoa mudah-mudahan Ice Group terus memberikan rasa nyaman, rasa dingin ketika panas, rasa kenyang ketika lapar, dan yang pasti memberikan kenyamanan bagi semua pengguna dan penikmat Ice Indonesia. Karena Ansor posisi hari ini bukan lagi sebagai peminum ice, peminum pemakan ice, tapi seluruh kategorinya adalah penikmat ice. Kalau pemakan itu ya bisa sehari dua kali, tapi kalau penikmat tiap jam kita makan es krim ice. Kemudian sama-sama kita hormati juga para ketua umum pimpinan Ormas Kepemudaan. Sini sahabat-sahabat hadir, ketua umum Fatayat NU, ketua umum IPPNU, kemudian IPNU, terima kasih. Juga ketua umum Pemuda Muhammadiyah, juga Prada, juga Gema Budi, Pemuda Katolik, Matlaul Anwar, Gamki, PMKRI, ketua umum PBPMII, ketua umum PBHMI, dan ketua umum KNPI, dan seluruh sahabat-sahabat organisasi Cipayung, Cikini, Cilandak, dan Cici yang lainnya. Juga seluruh sahabat-sahabat calon pengurus harian yang sudah hadir dari kemarin, juga sahabat-sahabat Ansor Banser seluruh dunia, kita berikan aplaus buat seluruh sahabat-sahabat sekalian. Sahabat-sahabat yang saya hormati, saya cintai, para tamu undangan, malam hari ini adalah malam yang menggembirakan bagi kita semuanya, karena malam ini adalah malam di mana turunnya kitab suci Al-Quran yang menjadi pedoman panduan hidup kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari turunnya Al-Quranul Karim. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, ayat yang pertama turun dalam Al-Quran itu adalah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita diperintahkan dalam Al-Quran pertama kali adalah untuk membaca, membaca, dan membaca. Lalu pertanyaannya, apa yang harus kita baca? Tergantung gurunya. Kalau kemudian guru kita adalah Syekhul Akbar,
imam besar dari Ketua Ansor Banten, maka yang kita baca juga berbeda. Tentang amalan-amalan kehidupan sehari-hari yang sangat menyentuh dan membumi. Yang kita baca apa? Yang kita baca adalah selain kitab suci juga kandungannya dan tentang isi alam semesta, tentang perubahan-perubahan apa yang terjadi kemarin, hari ini, dan ke depan. Ansor sebagai organisasi adalah pengejawantahan sebuah situasi dari peran kesejarahan Ansor masa lalu, kemudian masa kini, dan Ansor masa depan. Oleh karena itu, dengan momentum nuzul Quran, kemampuan daya baca kita terhadap berbagai macam perubahan-perubahan, baik itu perubahan politik, perubahan ekonomi, perubahan sosial, perubahan pola beragama, perubahan pola anak-anak muda, perubahan banyak hal tentang kehidupan manusia, kita pelajari, kita serap, lalu Ansor mengambil rumusan bagaimana kita bersikap mengikuti perkembangan zaman. Sahabat-sahabat sekalian, itulah hakikat daripada Iqra. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dalam alam semesta itu bunyi. Dari bunyi melahirkan nada. Dari nada melahirkan irama. Dari irama melahirkan melodi. Maka tugas kita semuanya, bagaimana melodi kita, bagaimana irama kita seiring berjalan dengan waktu, dengan perubahan-perubahan alam semesta. Sahabat-sahabat sekalian, saya mengucapkan terima kasih sebagai pimpinan pusat kepada Ice Group yang malam hari ini, dari mulai tadi siang dan ke depan, telah membersamai dalam kerjasama dengan Ansor. Mudah-mudahan kita berdoa AIS semakin jaya, semakin besar, dan Ansor pun turut ikut besar dengan ketiban manfaat dan berkah dari keberkahan usaha-usaha AIS di berbagai macam pelosok Nusantara. Bagi AIS, jangan jadikan kami hanya di ujung penjualan, tapi pastikan kami terlibat dalam semua rantai pasok bisnisnya AIS ke depan. Setuju? Sehingga kita percaya bahwa kemampuan Ansor semakin mumpuni, semakin profesional, dan tiap di mana ada jejak langkah Ansor, semakin berkah AIS ke depan. Kita ingin bahwa Ansor hari ini bukan hanya berdiri sendiri, tetapi Ansor menjadi part of global supply chain, menjadi bagian dari rantai pasok, baik itu rantai pasok kehidupan sosial, ekonomi, politik, seluruhnya. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah Gus Men sudah hadir. Terima kasih Gus berkenan hadir. Beliau di tengah kesibukannya yang luar biasa. Nah, semoga beliau sehat selalu agar membersamai kita terus memberikan nasihat-nasihat inspirasinya buat 5 tahun Ansor ke depan.
Sahabat-sahabat sekalian, sebagai sedikit gambaran saja, alhamdulillah bulan puasa kita telah melewati beberapa agenda-agenda dan terus akan ada agenda sampai nanti lebaran, kemudian setelah lebaran. Kemarin kita mengadakan buka puasa bersama dengan wajah baru menjadi bagian dari hub-hub anak-anak muda di lokasi Wapres, bukan Wapres RI ya, Warung Apresiasi Bulungan. Terima kasih Bang Sekjen. Juga lalu kita buka puasa bersama di Kemang, dan tinggal satu lagi nanti buka puasa bersama di Taman Ismail Marzuki. Tentu yang kita tujukan adalah bagaimana kemudian bahwa Ansor juga menjadi bagian dari anak-anak muda yang sedang berkembang. Bagaimana kita menciptakan komunitas besar Ansor sehingga orang yang sejalan dengan Ansor, sevisi dengan Ansor, satu gagasan dengan Ansor akan berkumpul bersama-sama dalam satu tujuan membesarkan agenda-agenda Ansor ke depan. Puasa juga menyatukan hati kita semua, menyatukan rasa kita semua. Alhamdulillah, kemarin Gus, makanan melimpah ruah ketika kita arup dengan seluruh calon pengurus, berbagai masakan-masakan Nusantara berkumpul. Kalau sampai Jakarta puasa Gus, saya nggak tahu di balik itu. Jadi sudah kita catat siapa-siapa yang bawa makanan dari daerahnya masing-masing, dan kita pun sudah punya dokumen siapa yang belum mengirimkan makanan daerahnya ke Ansor kemarin. Tolong segera lengkapin dan pastikan bahwa makanan di Ansor penuh dengan berbagai macam masakan khas daerahnya masing-masing. Kita ingat ketika Presiden Jokowi meluncing keberadaan IKN dengan menyatukan seluruh tanah dalam satu kendi senusantara, lalu menyatukan air dalam satu kendi seluruh Nusantara, maka Ansor hari ini menyatukan hati Nusantara dengan menyatukan rasa makanan khas daerahnya masing-masing. Mudah-mudahan ke depan ada satu kesempatan di mana kita bikin acara di IKN dan semua sahabat-sahabat Ansor dari berbagai daerah membawa makanan khasnya masing-masing seluruh Indonesia. Setuju? Agar apa? Agar jiwa, raga, dan makan serta rasa kita menyatu dalam ibu kota baru ke depan. Terima kasih semuanya, sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Banser, Rijalul Ansor, dan seluruh tamu undangan. Mudah-mudahan keberkahan malam Nuzul Quran ini membersamai kita semua, dan tentunya kita pastikan puasa sampai akhir Ramadan. Dan juga bagi sahabat-sahabat Balantas Banser, nanti selamat melaksanakan amanah, menjalankan amanah dengan membuka posko mudik di seluruh daerah, di seluruh Nusantara. Terima kasih. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, sahabat Adin Jauharudin. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, sahabat Adin Jauharudin. Sebelumnya saya akan menyapa dan mengucapkan selamat malam, selamat datang kepada Menteri Agama Republik Indonesia yang pada malam hari ini akan saya sapa dengan sapaan sahabat. Mohon izin Bapak. Selamat malam dan selamat datang Menteri Agama Republik Indonesia, sahabat Haji Yakut Holil Koumas beserta jajarannya. Tidak perlu basa-basi lagi karena Bapak adalah guest star yang kita tunggu-tunggu dari sore tadi Bapak. Langsung saja kita akan mendengarkan arahan dari Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Penasehat Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor kepada sahabat Haji Yakut Holil Koumas. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita banggakan, kita cintai, dan mudah-mudahan membawa organisasi besar ini menuju arah yang lebih baik dari sebelumnya. Sahabat Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, sahabat Adin Jauharudin, sayang saya tidak mengikuti sambutannya dari awal. Kalau saya tahu sambutannya dari awal, pasti akan dapat banyak bahan saya memberikan pidato di depan sahabat-sahabat sekalian. Saya hanya mendengar akhir-akhirnya saja. Ternyata ada metode baru, menyatukan hati dengan makanan. Saya tidak tahu ini ilmu dari mana. Bagaimana menyatukan hati dengan makanan itu? Saya punya sahabat namanya Nuruzaman. Dia sedang berusaha menyatukan hati dengan seseorang. Dan ternyata tidak cukup menggunakan makanan, sahabat Adin. Masih perlu mungkin rumah, perhiasan, mas kawin lah, seperangkat alat sholat gitu setidaknya. Jadi kalau hanya ngomong-ngomong saja, omon-omon aja, apalagi hanya modal makanan, jangan harap hati bisa menyatu. Betul? Sahabat Nanda. Oh, Zaman. Sorry. Saya. Memang kalau tepuk tangan itu dua tangan harus menyatu supaya ada bunyinya. Kalau hanya sebelah tangan pasti tidak berbunyi. Jadi Bib Zaman, bersabarlah. Lagian yang di rumah sudah ada, ngapain nyari yang lain. Lanjut. Yang sama-sama kita muliakan Gus Ayus, Kiai Haji Mahrus, Gus Mahrus Iskandar. Kiai Haji Mahrus Iskandar yang terus terang saya pangling penampilannya malam hari ini. Beliau kelihatan seperti kiai malam ini dengan kopiah putih dan sorban, padahal beberapa hari yang lalu masih main-main sama saya di tepi pantai. Kalau di tepi pantai kita tahulah apa yang dilihat gitu ya. Saya enggak tahu tadi dawuhnya kepada kita semua ini apa, tapi sahabat-sahabat harus camkan bahwa itu hanya di atas panggung. Di belakang panggung Gus Ayus ini sama dengan kita semua. Laki-laki biasa. Yang kadang tahan dengan godaan dan lebih sering tidak. Pak Zaman khusyuk sekali ngelihat handphone, saya enggak tahu WA siapa. Yang sana enggak bawa handphone. Nah, taruh biar saya enggak curiga. Jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama yang hadir ada Kiai Haji Adung Abdurrahman. Ada lagi enggak? Ada Kiai Haji Wibowo Prasetyo, ada Kiai Haji Mujibur Rahman, dan ada Kiai Haji Nuruzaman, bintang kita malam hari ini. Ketika masih aktif menjadi pengurus gerakan pemuda Ansor, sahabat Zaman itu enggak pernah atau jarang hadir di acara-acara begini, apalagi duduk di depan. Tapi saya enggak tahu malam ini kenapa dia duduk di depan.
apakah sedang berusaha menebar pesonanya kepada seseorang atau karena ada maksud lain. Mohon maaf sahabat-sahabat yang belum tahu, sahabat Nuruzzaman ini staf khusus saya di Kementerian Agama. Maka saya tahu setiap tindak tanduknya sehari-hari. Dan MC tadi yang membacakan susunan acara kepada kita semua itu staf saya di kantor. Jadi mulai paham ya. Tolong berita ini jangan disebarluaskan. Hah? Aduh, live YouTube, maaf. Pada Bunyai di Cirebon, saya mohon maaf, saya tidak tahu kalau ini live YouTube. Tapi tentu semua demi kebaikan kita semua. Ansor ini baik kalau rumah tangganya tentram, aman, nyaman, begitu ya. Ketua umum pasti akan sulit mengendalikan organisasi jika ada prahara di dalam rumah tangga. Beliau ini orang pintar, orang yang sangat hebat di kepolisian, di Lemdik ya, jenderal ya sebelumnya, berapa tahun di Lemdik dan sekarang di Korlantas, dan menjadi seharusnya menjadi salah satu inspirasi bagi sahabat-sahabat sekalian, bagaimana pengabdian kepada masyarakat itu. Ya, tidak kemudian mengurangi religiusitas kita. Anak-anak Ansor ini kadang-kadang merasa karena sudah berbuat baik, berbuat banyak kepada bangsa dan negara, berbuat banyak kepada masyarakat, kemudian lupa dengan urusan privatnya, hubungan manusia dengan Allah, hubungan kader dengan Allah ini kadang-kadang dilupakan. Yang mokel hari ini puasa saya yakin banyak di antara kita. Siapa ngaku coba? Ya pasti gak ada yang ngaku. Karena satu-satunya ibadah yang tidak kelihatan itu ya puasa. Meskipun saya yakin tampang-tampang mokel itu banyak di sini. Dari jajaran waketum aja saya yakin satu di antara sekian waketum itu ada yang gak puasa hari ini. Saya tidak perlu sebut namanya. Tapi dalam hatinya dia pasti mengakui hari ini tidak puasa. Jajaran ketua ini tuh, hah? Ya memang Ansor itu harus jujur ya. Paling sulit jujur itu, jujur kepada diri sendiri. Nah sebagai kader kita dibaiat, kita dilatih untuk jujur. Dan puasa ini melatih kita untuk jujur.
kita enggak puasa, ngaku puasa enggak ada orang yang tahu. Kita sholat, kita enggak sholat, ngaku sholat, orang akan tahu. Tapi puasa enggak. Kita tidak berhaji tapi ngaku haji, orang tahu. Tapi orang enggak puasa, ngaku puasa, orang enggak tahu kecuali dia mengaku. Nah, pengakuan itu bentuk dari sikap kesatria. Coba waketum yang enggak puasa, ada yang mau ngaku enggak? Udah mau ngangkat tangan ragu-ragu dia. Tetapi Bapak Ibu sekalian, tamu-tamu kita yang terhormat ini, sahabat-sahabat, jika ada kader yang hari ini tidak melaksanakan puasa, itu bukan karena dablek, bukan karena meremehkan tuntunan, ajaran dan perintah Allah, tetapi justru sedang memanfaatkan kemudahan yang diberikan oleh Allah, alias rukhsah. Musafir dari Kalimantan Timur ke sini kan jauh. Sorry, keceplosan Rob, sorry. Waketum yang Kaltim cuma satu ya. Sorry Rob. Nggak apa-apa, rukhsah boleh, tapi diganti ya. Ganti fidyah kalau berat. Yang sama-sama kita hormati Pak Edi ya, Pak Silvana. Pak Edi, VP dari Ice Group, thank you for coming. Terima kasih, bahasa Cinanya apa? Cui lantai ya? Apa? Selamat datang apa? Apa cui lanseng gitu? Selamat datang Pak di Ansor. Saya nggak tahu bahasa Cinanya. Mbak Silvana, teman kita lama sejak saya dulu masih di Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor. Terima kasih Ice Group masih menemani kami bersama sahabat Adin Jauharudin sekarang menjadi Ketua Umum baru. Mudah-mudahan selama Indonesia masih beriklim tropis, masih ada panasnya, es krim ice laku terus. Dan syaratnya satu, kerjasama bersama Ansor. Insya Allah doa Ansor tidak akan putus untuk Ice Group, selama Ice Group juga memberikan hal yang sama kepada gerakan pemuda Ansor. Hidup ini soal timbal balik, hidup soal keseimbangan. Jadi kita tidak mungkin mendoakan saja tanpa ada kontribusi balik. Dan alhamdulillah Ice Group, dulu ya sahabat-sahabat sekalian, ketika masih kita mengalami pandemi COVID itu, Ice Group banyak membantu dan menolong bukan hanya kita untuk bisa terus melakukan gerak organisasi, tetapi juga para pasien COVID dan perawat serta dokter yang melayani pasien-pasien COVID waktu itu. Ice, es krimnya itu, membuat suasana gembira, membuat suasananya nyaman, tenang gitu ya. Karena memang enak, dibikin dari susu murni. Susu murni ya, jangan mikir yang enggak-enggak. Tapi sayang belum ada es krim kopi susu. Mungkin perlu dibuatkan es krim kopi susu, Bu Silvana, dari Ice Group ini. Satu-satunya minuman yang tidak konsisten. Kopinya ngajak melek, susunya ngajak tidur. Itu perlu dibuat. Mungkin itu paling laris di antara anak-anak gerakan pemuda Ansor dan Banserit. Kopi susu. Susu itu loh, susu itu kan kalau diminum bikin ngantuk, bener kan? Ini pikirannya sudah yang enggak-enggak aja anak-anak ini. Sahabat-sahabat Ketua IPPNU yang hadir bersama kita semua di sini, Ketua IPPNU yang luar biasa ini, enggak tahu kenapa selalu hadir di acara Ansor. Mudah-mudahan tidak ada motif tersembunyi. Para pimpinan OKP yang hadir di antara kita, terima kasih masih bersama dan membersamai Gerakan Pemuda Ansor. Para calon pengurus harian Gerakan Pemuda Ansor periode 2024-2029 yang kemarin sudah menandatangani fakta integritas ya.
Saya juga tidak paham gunanya fakta integritas itu apa. Karena di Ansor itu kan tidak ada bayarannya, enggak ada gajinya. Fakta integritas itu fungsinya untuk apa? Saya juga kurang paham. Mungkin untuk mengikat keaktifan sahabat-sahabat pengurus gerakan pemuda Ansor, begitu ya. Kalau tidak aktif, sanksinya paling-paling cuma diberhentikan. Kalau aktif, enggak ada ribetnya. Paling-paling terima kasih. Memang berat jadi kader gerakan pemuda Ansor ini, sahabat-sahabat sekalian. Tetapi percayalah, tanpa gerakan pemuda Ansor, Indonesia tidak akan senyaman sekarang ini. Jadi yang sudah terlanjur tanda tangan sebagai pengurus, tanda tangan fakta integritas sebagai pengurus gerakan pemuda Ansor, jangan pernah surut atau membatalkan niatnya untuk berkhidmat kepada gerakan pemuda Ansor. Gerakan pemuda Ansor ini mungkin menjadi satu-satunya tiket yang menjamin kita untuk nanti di akhirat kita bisa berkumpul bersama dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kalau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu enggak mungkinlah di neraka, itu enggak mungkin, pasti surga. Masa Hadratus Syekh Kiai kok masuk neraka, kan terus kita masuk mana? Ya kan? Pasti masuk surga, insyaallah saya aku yakin. Jadi kita tinggal ikut saja bersama rombongan Hadratus Syekh dengan aktif di gerakan pemuda Ansor. Enggak ada ruginya. Insyaallah dunia kita dapat, akhirat dapat. Saya ini pengangguran yang tidak jelas sebelumnya. Nyalon bupati kalah. Nyalon anggota DPR kalah meskipun akhirnya dilantik karena dapat PAW. Nyalon DPR lagi, alhamdulillah dipercaya menang. Nah setelah itu diperintahkan oleh Presiden Jokowi untuk menjadi menteri seperti sekarang ini. Ini semua, sahabat-sahabat sekalian, percayalah, bukan karena kapasitas saya yang berada di atas rata-rata. Bukan karena kapasitas saya yang melebihi kapasitas sahabat-sahabat sekalian. Saya menyadari betul bahwa apa kenikmatan apa yang saya dapatkan setelah saya tidak memiliki apa-apa sebelumnya, itu karena khidmah yang total kepada gerakan pemuda Ansor. Jadi tinggal nunggu giliran saja. Ketua umum yang masih nganggur ini, kalau benar-benar berkhidmat kepada gerakan pemuda Ansor dengan ketulusan gitu ya, dengan khidmat yang sebenar-benarnya khidmat, jangan khawatir, insya Allah akan jadi sesuatu. Nah sesuatu itu apa ya, saya enggak tahu. Bisa jadi, apa pengenmu jadi apa, Din? Menpora? Kayaknya berat, dong, kamu enggak berjuang kemarin. Ya adalah pokoknya. Yang jadi anggota DPR seperti Ragopong sama dokter Mukti, ya minimal jadi ketua komisi lah. Kalau 11 komisi di DPR tidak berhasil jadi ketuanya, mungkin komisi 12, 13 bisa itu. Jadi nanti Ragopong komisi 12, ketua komisi 12, Gus Mukti nanti jadi ketua komisi 13. Pokoknya yang jelas pangkatnya insya Allah naik saja. Insya Allah. Saya mau tanya, memang ada yang kekurangan di Ansor ini selama berkhidmat di Ansor? Enggak ada. Kerjaan semua rata-rata ini enggak jelas pekerjaannya apa, kecuali yang saya sebutkan tadi. Nyatanya masih bisa hidup tiap hari itu. Masih bisa punya sepeda motor, ada yang punya mobil malah, meskipun bensinnya minta temennya. Jadi enggak akan ada kekurangan, karena keberkahan organisasi ini, sahabat-sahabat sekalian, kita tidak perlu ragukan lagi. Gerakan pemuda Ansor ini didirikan oleh para waliullah, wali-walinya Allah. Jadi kalau walinya Allah itu pasti ada karomahnya. Berbeda dengan organisasi yang didirikan oleh Orde Baru. Beda. Kalau yang diberikan wali, berkahnya jelas ada. Jelas ada. Kalau yang didirikan Orde Baru, berkatnya yang ada. Jadi beda aja. Beda T sama H. Berkat itu wujud, ada berkatnya itu. Tapi kalau Ansor, berkah itu enggak kelihatan. Oh, namanya enggak kelihatan ya. Kadang-kadang kita enggak merasakan, tapi insya Allah kita akan menikmatinya suatu saat nanti. Wis yakin aja modalnya.
Pokoknya modalnya yakin. Tapi yakin kemarin enggak jadi. Nyalon DPR. Yang penting yakin. Sudahlah yakin. Di Ansor ini organisasi yang penuh berkah. Bahkan ketika kita tidak menyampaikan keinginan kita kepada Allah, keinginan kita ini mau apa, Allah itu tahu maksud kita. Sudah pasti dikabulkan, saya yakin itu. Wong saya ini mengalami, wong saksinya ini saya. Saya ini saksi hidup bagaimana berkhidmat di Ansor itu tidak ada sedikit pun kerugian. Tidak ada sedikit pun kerugian. Jadi kalau ada kader-kader Ansor yang hari ini nyalek enggak jadi, itu syukurnya kurang, khidmatnya kurang. Pak Adung, Pak Zaman, itu khidmat dan syukurnya kurang, makanya enggak jadi. Beda sama Gopong, sama Ramuk, Kiai Mukti ini, Gus Mukti ini. Karena syukur dan khidmatnya ini cukup di Ansor, ya begitu nyalek jadi. Pak Adung ini meskipun jadi sekjen kemarin, ya itu tadi, syukurnya kurang. Khidmatnya juga kurang, jadi ya enggak jadi. Jadi kalau boleh sih saya minta supaya Pak Adung dikasih kesempatan jadi pengurus Ansor lagi. Supaya bisa berkhidmat lebih total gitu dan bisa menggapai cita-citanya. Ini sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai, saya banggakan. Kita ini kader-kader Ansor, Banser, meskipun saya sampaikan tadi itu, kita ini dipenuhi dengan berkah di dalam berorganisasi. Namun satu hal yang kita tidak boleh lupakan, bahwa kita ini harus terus berjuang untuk membangun kapasitas kita. Tidak bisa kita mengandalkan berkah saja, tanpa kapasitas kita tidak pompa. Tidak bisa. Di organisasi ini kesempatan kita untuk belajar mengasah kemampuan kita, mengasah kapasitas kita, ya, agar ketika suatu saat ladang perjuangan yang besar memanggil, kita akan siap. Jadi tidak bisa kalau hanya, ya cukuplah sekarang jadi anggota DPR, komisi enggak jelas seperti Ranggopong ini, cukup begitu saja, enggak bisa. Kapasitas harus ditingkatkan supaya takdir baik atau takdir yang lebih baik akan datang menjemput kita di depan nanti. Itu ingat satu hal. Belajar terus, tidak boleh berhenti. Belajar berorganisasi, belajar bagaimana cara kita riayatul ummah yang baik seperti apa. Belajar kita membangun jejaring, bersinergi dengan kelompok-kelompok lain. Itu harus terus kita pelajari. Tidak boleh kita kemudian merasa cukup dengan apa yang kita dapatkan sekarang. Nah itu satu hal. Kemudian kalau kita sudah mau memompa diri kita untuk belajar meningkatkan kapasitas kita, maka kita harus melangkah pada step berikutnya, kepada level berikutnya, yaitu menetapkan target-target. Apa target kita dalam berorganisasi ini? Harus punya. Nggak bisa kita ini berorganisasi, menata organisasi tanpa memiliki target yang jelas. Kalau orang Jawa bilang hanya glundung semprong itu enggak bisa. Hanya mengikuti arus enggak bisa. Kita harus punya target. Targetnya apa? Sahabat Adin Jawaharudin ini sebagai ketua umum ya, harus memiliki target. Organisasi ini akan dibawa kemana dan akan menjadi warna apa bagi republik ini? Tidak cukup hanya bikin buka puasa bersama di taman apa presiden, di taman wapres, kemudian di kafe apa itu. Tidak cukup, targetnya apa bikin begitu-begitu itu. Ya kalau enggak ada targetnya ya hanya menjadi sebuah kegiatan yang berisi kesia-siaan. Harus dibuat target. Kapasitas dibangun, target dibuat. Kalau kita tidak memiliki target, sahabat Adin sebagai pimpinan, ya, Ansor ini hanya akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain. Saya punya fakta, ya, saya punya fakta. Di mana Ansornya kuat, kehadiran Ansornya itu kuat, maka identitas simbolik Ansor
itu akan digunakan sebagai sebuah keuntungan bagi kelompok lain. Ya. Maksudnya begini, di mana Ansor kuat, tiba-tiba ada orang pengen jadi bupati gitu misalnya, masuk ke Ansor supaya bisa mengkapitalisir Ansor sebagai bagian dari kekuatan dia, ya, untuk mendudukkan dia sebagai bupati, itu misalnya begitu. Kalau Ansor kuat tetapi kita tidak punya tujuan, identitas keansoran kuat, identitas keansoran kita ini kuat, tetapi kita tidak punya tujuan organisasi yang jelas, maka jangan heran kalau nanti tiba-tiba ada seseorang gitu, ya, nggak tahu entah dari mana, datang ke Ansor, pengen jadi kader Ansor, hanya untuk memanfaatkan kebesaran Ansor. Karena Ansor nggak punya tujuan. Itu kenapa sahabat Adin, ketika penyusunan kepengurusan beberapa waktu yang lalu, dia minta izin saya sebagai ketua Dewan Penasihat memasukkan beberapa orang, saya menolak. Tujuannya apa? Saya tanya itu dulu. Kalau tidak ada tujuannya, ngapain kita ngasih panggung orang? Sementara kader kita jutaan itu masih butuh panggung yang kita perlukan. Kader kita ini banyak. Jangan rendah diri. Tidak boleh gerakan pemuda Ansor dengan 7 juta anggotanya ini rendah diri sehingga membutuhkan kehadiran orang lain, ya, yang tidak pernah merasakan tempaan beratnya menjadi kader gerakan pemuda Ansor. Tidak boleh. Kita boleh menampung mereka setelah kita seleksi dulu. Ya, setelah mengikuti sekian pelatihan gitu misalnya. Setelah kita uji dulu komitmen ke NU-nya, komitmen ke ansorannya, baru boleh masuk. Tidak boleh ada orang ujuk-ujuk karena dia punya pangkat, dia punya jabatan atau punya pengaruh, kemudian kita masukkan menjadi pengurus ansor, tidak boleh. Saya menolak itu. Nih sahabat Adin bisa ditanya, betul? Saya nggak akan sebut namanya. Tetapi saya tolak itu. Lebih baik berikan kesempatan untuk berkhidmat di gerakan pemuda Ansor ini kepada kader-kader yang memang sudah ditempa dari bawah. Itu lebih adil, lebih fair. Karena kita tidak akan tahu jalan ke depan ini akan membawa kemana. Waktu itu saya tanya alasannya apa? Ya ini untuk akselerasi ekonomi. Akselerasi ekonominya siapa? Akselerasi ekonominya GP Ansor. Saya kok ragu, saya bilang. Kalau kamu memasukkan si A ini, yang terjadi bukan akselerasi organisasi, tetapi akselerasi ketua umum. Yang paling banyak diuntungkan ini ketua umum. Tidak boleh begitu. Menjadi ketua umum ini harus menikmati kemanfaatannya paling akhir setelah yang lain. Ya. Kapten kapal itu, sahabat Adin, karena kita kongres di kapal, kita pakai analogi kapal. Adin ini dipilih di tengah-tengah laut, di dalam kapal, yang jelas tidak akan ada yang berani membangkang menolak keputusan. Karena begitu menolak keputusan, dia akan keluar dari kapal dan tidak akan kembali lagi. Nah. Kapten kapal itu, dia akan keluar dari kapal ketika mau tenggelam terakhir kali, ketika semuanya sudah selamat, kalau kapal mau tenggelam, ya, ketika kapal berlayar kapten kapal itu harus masuk terlebih dahulu sebelum semuanya masuk ke dalamnya. Ketika sampai ke pelabuhan, kapten kapal hanya menunggu di atas ruang nahkodanya itu, menunggu semua penumpangnya turun, baru dia turun. Itu Din. Jadi jangan pernah merasa bahwa menjadi ketua umum gerakan pemuda Ansor ini kemanfaatannya untuk ketua umum saja. Dahulukan kemanfaatan untuk kader, baru kita bicara ketua umum seperti apa. Ya. Nah kalau ditanya lah, kok sampean jadi Menteri Agama sekarang? Lalu siapa bilang saya Menteri Agama ini kenikmatan? Jadi menteri itu tanggung jawab, amanah yang lebih besar daripada menjadi ketua umum gerakan pemuda Ansor. Jadi kalau Adin ini nanti mau jadi menteri, ya tunjukkan dulu
bagaimana menyelesaikan amanah di gerakan pemuda Ansor dengan baik, dan insya Allah takdir itu akan mengikuti ikhtiar baik kita. Mudah-mudahan lah nggak jadi, ya cuma jadi menteri, jadi presiden, jadi wakil presiden lah. Kan lumayan kita punya presiden orang Cirebon gitu. Meskipun agak susah ya, tapi ya enggak apa-apa lah, namanya cita-cita. Ada cerita menarik soal Cirebon ini. Saya ini berhubungan dengan orang Cirebon banyak. Saya mengenal orang Cirebon juga banyak. Sehari-hari saya kerjasama, bekerja bersama dengan orang Cirebon. Ya. Dan apa yang saya dapatkan bekerja dengan orang Cirebon? Makan hati. Capek. Ngambekan. Orangnya ngambekan, emosian. Akil Sirot sekarang, itu orang Cirebon yang harus dicontoh. Mantan ketua umum masih ketua umum PBPMI sekarang, sahabat AB, itu orang Cirebon, orang hebat sekolahnya di Jerman. Tapi ada juga orang Cirebon yang negatif-negatif tadi itu. Nah ini jangan dicontoh yang ini. Kamu contoh yang baik-baik. Kamu contoh yang, ya semua, bukan hanya Cirebon, di semua belahan bumi ini pasti ada positif, ada negatifnya. Cuman kebetulan yang saya kenal kok yang begitu itu loh. Nah itu ya sahabat-sahabat sekalian, ini penting. Jadi ketua umum itu nahkoda, ketua umum itu penentu arah organisasi ini, dan jangan pernah main-main dengan organisasi ini. Organisasi ini organisasi yang malati, tahu malati itu apa? Membuat kualat. Kalau kita main-main terhadap organisasi ini, maka saya pastikan kualat. Jangan main-main. Amanah yang diberikan ini tidak ringan. Amanah menjadi ketua umum gerakan pemuda Ansor itu amanah yang sangat berat. Oleh karena itu saya sebelum yakin bahwa Adin ini mampu membawa gerakan pemuda Ansor ini ke depan, saya berdiskusi lama dan panjang dengan dia. Hanya untuk tahu sebenarnya visinya apa sih, arahnya kemana sih, mampu enggak menjadi pimpinan gerakan pemuda terbesar di dunia ini. Sampai akhirnya yakin dan kita putuskan memang pantas sahabat Adin Jawa Rutin ini menjadi ketua umum pimpinan pusat gerakan pemuda Ansor. Namun sayang namanya agak sulit disebutkan, Adin Jawa Rutin. Agak susah.
mungkin perlu bikin sebutan baru yang mudah disebutkan gitu, Din. Mungkin Adin Nuruzaman atau siapa gitu. Yang mudah diingat gitu. Dan yang terakhir, sahabat-sahabat sekalian, terakhir, sebelum saya berterima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian masih mau mengundang saya sebagai mantan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, saya ingin menyampaikan satu hal. Untuk tetap setia dan mengikuti apapun arahan ulama-ulama, kiai-kiai Nahdlatul Ulama, ketika muncul perselisihan-perselisihan, ya, ikuti ulama Nahdlatul Ulama. Kalau perselisihan itu muncul di tengah-tengah ulama Nahdlatul Ulama, ikuti Sawadul Adzamnya. Mana yang lebih besar? Contoh, Pilpres kemarin, ya. Ulama-ulama kita banyak yang mendukung 02, ya kita 02 gitu aja udah. Nyatanya menang, gitu ya. Soal ada yang di 01, 03 enggak apa-apa. Wong perbedaan pendapat itu rohmah. Ya. Biasa saja. Makanya kemarin saya putuskan Ansor ikut kiai-kiai yang banyak. Kiai-kiai yang banyak kemana? Ke 02 ya, 02. Ikut dukung Prabowo Gibran. Itu kemarin saya putuskan untuk Ansor. Ya. Meskipun tentu dengan caranya agar tidak melanggar khitoh. Nah, itu hanya contoh. Contoh perselisihan ya. Perselisihan perbedaan, perbedaan pendapat. Jadi ikuti Sawadul Adzam. Mana yang paling besar pendapatnya, itu yang harus diikuti. Ya. Jangan ngambil keputusan seenak-enaknya sendiri. Mungkin gara-gara gak cocokkah keputusan kiai-kiai PBNU ini gak sama dengan keinginan saya, kemudian memilih berbeda, jangan sampai itu terjadi. Ya. Saya tidak mau sejarah-sejarah sebelumnya, Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor itu jarang cocok dengan Ketua Umum PBNU, itu terulang. Di zaman saya menjadi Ketua Umum PBNU, Gerakan Pemuda Ansor tidak pernah berbeda dengan kebijakan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kita mengikuti terus. Dan saya minta Ansor di bawah sahabat Adin juga demikian. Ya. Oke, kalau bingung-bingung ada perselisihan, datang ke PBNU, lihat, tanyakan, kalau enggak tahu ya ikuti saja Sawadul Adzamnya bagaimana, dan kita pasti selamat. Kita pasti selamat. Dan ini sudah terbukti berkali-kali, sahabat-sahabat sekalian, dan saya kira kita semua sudah paham. Dan sekali lagi saya minta sahabat Adin untuk mengawal organisasi ini menuju arah yang tidak berbeda dengan yang diinginkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama sebagai induk organisasi kita. Akhirnya terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Sekali lagi mengundang saya, mudah-mudahan ini bukan undangan terakhir sahabat Adin. Dan nanti kalau ngundang saya lagi mohon formasinya tetap. Ada Pak Zaman, ada Pak Adung, MC-nya juga jangan diganti. Karena MC-nya ini paling bagus selama saya berada di Ansor. Dari awal sampai akhir biasanya laki semua itu MC-nya itu. Enggak enak dipandang. Alhamdulillah sekarang sudah mulai melakukan rekontekstualisasi fikih. MC-nya sudah enggak lagi laki-laki terus, tapi ada perempuan. Dan ini kebetulan staf saya gitu yang jadi masalah itu. Jangan memanfaatkan saya dong. Saya minta ini direkrut secara profesional, tetap harus ada bayarannya. Bayarannya jangan diikutkan dengan gajian di Kementerian Agama. Harus ada bayaran tersendiri. Ya, terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan tetaplah percaya, tetaplah yakin bahwa aku masih padamu. Dan aku masih seperti yang dulu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mohon untuk tetap berada di atas panggung, sahabat Yakut. Selanjutnya kami mengundang kepada Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, sahabat Adin, untuk maju ke depan. Dan juga dari Ice Group, kami undang Mr. Edi, Ibu Silvana, dan juga Pak Agus Sumarna untuk berfoto bersama.
Baik, tim media boleh bantu diarahkan. Baik, kita hitung bersama. Satu, dua, tiga. Berikan senyum yang paling indah untuk Ice Indonesia. Oke, baik. Sudah cukup, beri tepuk tangan yang meriah. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk dari Ice Group. Dan kami mohon kepada sahabat Yakut dan sahabat Adin untuk tetap berada di atas panggung. Karena kita akan ada penyerahan surat tanah. Oh baik, baik, siap. Mau ganti gaya Bapak barangkali mau tanda peace? Oh. Oke, baik. Selanjutnya ada penyerahan surat tanah seluas 1 hektar kepada pimpinan pusat GP Ansor. Dari sahabat Rahmat Budi Hati, Ketua PW GP Ansor Kepulauan Riau. Oh, baik, siap. Sudah. Ya, selanjutnya influencer akan berfoto bersama dengan Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Silakan maju ke depan, kakak-kakak influencer. Boleh dibagi mungkin kakak-kakak, ada yang di sebelah Pak Menteri? Takut kebanting Pak, biasanya paling cantik sekarang paling jelek Nanda. Biar dikenalkan sama Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sedikit gak perlu ceramah karena tadi Gusmen pakaian saya gak sesuai. Takutnya saya dicolong lagi sama beliau nanti naik main di pinggir pantai. Jadi sedikit saya kesini diundang oleh Gus Adin ya. Susah memang namanya beliau. Saya mengajak teman-teman ngajiku. Beliau-beliau ini dengan saya kita mengadakan ngaji kitab Sulamut Taufik. Kemarin 9 bulan yang lalu hanya 15 orang. Saat ini sudah 2.000 orang yang ikut mengaji dengan kita. Semuanya Gen Z. Gen Z murni, gak ada yang pura-pura Gen Z buat lirik kanan-kiri. Mohon maaf Pak Habib. Ya, benar-benar pemuda dan pemudi Ansor. Ya, ini makanya saya ingin mengajak
pada sahabat-sahabat influencer ini, nanti silakan Ning Ella bisa memperkenalkan, karena yang ngerti Ning Ella, kalau saya enggak mau ada niat macam-macam, niat murni ngaji dengan beliau-beliau, murni ingin mengajak ngaji, menjelaskan yang benar-benar Islam rahmah, tengah-tengah, tanpa perlu kanan-kiri, yang membawa Islam di Indonesia ini lebih baik lagi. Ya, silakan Ning Ella. Ning Ella ini putri dari Gus Ali Muhammad Sidoarjo. Ya, beliau ini yang muridnya Gus Makmun Peloso, juga pernah iparan dengan Gus Makmun Peloso, muridnya Ning Eva Peloso, yang mengembangkan program ngajiku ini. Silakan Ning Ella. Gus Menteri, nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya teman-teman di sini, kenalkan, nama saya Lailia Nuzulunur, tapi nama beken saya Ella Muhammad. Jadi panggilan Ning Ella Muhammad ya. Nah, ini saya punya program ngajiku, majelis taklim ngajiku itu di Pondok Pesantren Asidikiyah. Diawali karena memang disuruh oleh Mas Makmun, kakak ipar saya di Peloso, kemudian dapat mandat wasilah yang ngajar itu Gus Ayus di Asidikiyah. Dan alhamdulillah dari pertama saya dibantu oleh kitabisa.com, ada Mas Hibat nggih, Gus Menteri. Itu banyak sekali orang yang bersedekah, banyak yang infak, dan itu saya salurkan di pesantren-pesantren. Dan itu alhamdulillah sampai 9 bulan ini itu sudah menjadi wadah, jadi wajah NU baru, generasi baru di abad yang kedua ini. Kemudian yang paling yang menurut saya hebat ya, sayangnya gitu kan ya, saya mengajak teman-teman dari artis dan juga influencer untuk ngaji. Ngaji bersama kita, ngaji kitab loh. Bukan ngaji biasa, bukan talk show, tapi kita ngaji kitab. Kita buka Sulamut Taufik, ada Putri Indonesia, Kak Farhana, Putri Indonesia 2023. Kemudian ada Kak Inara, ini terkenal sekali, followersnya 2,5 juta. Ada sahabat aku, calon besan aku, Kak Sali. Batik Trusmi, owner Batik Trusmi, itu selalu ngaji di ngajiku. Kemudian ada Rafsha, ini seperti adik aku, ini dia influencer. Kemudian ada Isel, Isel ini juga influencer. Beliau itu suka rajin sekali Pak Menteri ngaji seperti itu. Jadi saya mohon doanya, kemarin terakhir kita hari Minggu ya, Yai. Hari Minggu itu kita kerjasama sama Kementerian Tenaga Kerja. Itu Gus, itu kurang lebih yang datang 1.500 jamaah. Anak muda semua, tepuk tangan dong. Bangga sama NU, ada anak mudanya seperti ini sekarang. Tapi harus Gus, jadi ini kita harus buat duet dengan Kementerian Agama ya. Masya Allah, karena memang khidmat ilmu dan juga tuh sama Ansor, Ansor juga harus. Dan mudah-mudahan generasi di abad kedua NU ini, khususnya di Jabodetabek, bersama berkolaborasi dengan para influencer, dengan para artis, insya Allah diterima di seluruh masyarakat di seluruh Indonesia. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tidak perlu pengajian. Cukup beliau artis kita. Dan tadi juga... Iya, soalnya pakaiannya harus ganti kalau udah sama beliau. Kalau begini malu saya jadinya. Ya, nanti di, setelah ini di roasting lagi, habis lagi. Ngalah-ngalahin Mas Habibuzzaman nanti. Cuman dari beliau saya diajarkan satu sama beliau. Semuanya pokoknya lillahi ta'ala, apapun yang kau lakukan karena Allah. Rasulullah pun mengajak kepada kita, ungsur madluman au dholiman. Tolonglah temanmu yang terzolimi atau dia yang mendzolimi. Ya Rasulullah, kalau yang dizolimi iya kita bantu. Tapi yang mendzolimi ini, bagaimana cara kita membantunya? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wang suruhu bidu'aikum wa bizijrihi. Bantulah dengan doanya dan lembutkanlah hatinya. Inilah yang saya lihat Gusman selalu roasting seperti apapun selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mas Zaman niatnya karena Allah apa karena apa? Ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul, saya mau ngerosting beliau takut nanti enggak diajak lagi ke sini. Uang ini aja belum turun kok. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, ini masih live ya? Masih live ini. Salam juga buat Bu Eni Yakut. Baik, terima kasih, beri tepuk tangan yang meriah untuk influencer NU yang hadir pada malam hari ini. Dan kita ucapkan terima kasih banyak kepada Menteri Agama Republik Indonesia, sahabat Yakut Holil Koumas. Di balik sambutannya yang luar biasa, lumayan anti mainstream, saya yakin Bapak sangat baik, bermaksud baik untuk memperkenalkan Anda di seluruh Indonesia ya Bapak ya. Terima kasih banyak Bapak. Bismillah DPR RI 2029. Baik. Kita lanjutkan untuk acara yang terakhir, yaitu pembacaan doa. Kami mohon dengan hormat kepada Kiai Haji Ahmad Mahrus Iskandar untuk memimpin doa pada malam hari ini. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat kepada para sesepuh yang lebih ampuh. Kita tutup dengan doa, semoga semua hajah kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan niat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta Gusmen khususnya, Gus Adin ketua baru kita dan seluruh jajarannya, pengurus pusat Ansor, seluruh pengurus Ansor, sahabat Ansor dimanapun berada, dan seluruh yang hadir di sini dari pemerintahan, dari PBNU, dari kepolisian, semuanya diberikan oleh Allah keberkahan dan rahmat serta diberikan kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, saya bukannya menggurui, tapi mungkin di sini saya dibilang mungkin paling muda jika dibanding teman-teman Ansor yang lain, tapi karena pakaian kopiah putih, sorban putih, jadi terlihat paling tua. Alhamdulillah, dan kita doakan semoga sahabat kita Mas Habibun Zaman juga dikabulkan keinginannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahika fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanih. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunuba wa tantaliku biha al'asub wa tanfariju biha al-kurub wa tasduru biha al-'uyub wa talinu biha as-su'ubu 'ala ali wa sahbi wa man lam mansub. Allahumma ansurnana ashabana wa man hadara fi hadhihi al-jalsatil mubarakah wa ansur jami'al mahadidina wa jami'al muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Doanya singkat, padat, cepat. Semuanya saya yakin ingin baik dunia dan akhirat, istri 2, 3 atau 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus. Hadirin yang berbahagia, marilah kita lihat bersama-sama logo Posko Mudik Gerakan Pemuda Ansor sekaligus logo Harlah ke-90 Gerakan Pemuda Ansor. Baik hadirin, dengan ini selesailah sudah kegiatan pada malam hari ini. Saya Nanda Josi mengucapkan terima kasih banyak.
Pamit undur diri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.